Keluarga Cina, anak Cina, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan yang hangat dan menjadi topik pembahasan setiap harinya di mana? Di sini, adik dari Raffi Ahmad Sana Shadiga dikabarkan berselingkuh dengan salah satu aktor tampan yang juga termasuk suami orang. Dan inilah beberapa momen kedekatan dari Sanas dan juga sang pria. Keduanya kerap berada di salah satu stasiun TV dan bermain film bersama. Akankah mereka berdua cinlok? Dan di sini juga ada petualangan seru. Dan ini terekam oleh salah satu kamera yang ada di stasiun televisi. Ada yang mengatakan bahwa judulnya Kisah Cinta di Tanah Toraja. Kedekatan Sanas dan juga Reni terekam di Tanah Toraja yang sangat nempel dan bahkan mereka terlihat sedang makan bersama. Dan di video sebelahnya ada kebahagiaan Sanas bersama Reni yang sedang bermain air sembari berenang di Tanah Toraja. Adalah salah satu sahabat yang mengatakan pernah ke Toraja berdua. Sesuatu yang tidak baik akan terasa manis walaupun sebenarnya adalah racun. Tatapan mata nggak pernah bohong. Banyak lagi tanggapan para netizen mengenai kedekatan Sanas dan juga Randy, istri daripada JJ. JJ Govinda, suami Sanas, dikenal sebagai sosok suami yang sangat menyayangi kedua anaknya. Ketika Sanas pergi main film, JJ adalah orang yang pertama yang selalu mengutamakan kedua anaknya. Bahkan JJ juga banjir pujian saat ia mengajari kedua anaknya sholat berjamaah. Yang dua-duanya memang sangat dekat dengan JJ ya pemirsa. Banyak sekali kesibukan Sanas yang selalu meninggalkan kedua anaknya dan terpaksa nih JJ sebagai tulang punggung dan juga sebagai suami siaga selalu perhatikan kedua anaknya tumbuh dan berkembang. Kutir di siang bolong, perselingkuhan Sanas dan juga Randy terungkap. Tetapi di sini JJ sangat menyayangi Sanas nih pemirsa. Terbukti dari beberapa captionnya dan beberapa foto yang diunggah oleh JJ, kebersamaan mereka sangat erat dan bahkan terlihat begitu romantis. Dan ternyata banyak sekali yang memberikan pujian semangat untuk Ayu Ting Ting yang dulu pernah dibully dan diberikan cemoohan oleh Sanas. Sekarang cemoohan itu berbalik kepada Sanas di pemirsa. Doa dan juga harapan seorang wanita yang terzolimi akhirnya bisa dibuktikan tanpa harus mengotori tangan sendiri. Dari patroli Ayu Ting, Tuhan tidak pernah tidur, akan tiba saatnya di mana kebenaran akan terungkap. Di video di mana Sanas dan juga kakaknya membuat sebuah video dan itu viral pemirsa, di mana saat itu Sanas dan juga sang kakak memberikan sebuah video yang langsung tertuju kepada Ayu Ting Ting. Dan banyak sekali para netizen yang mengaminkan doa tersebut karena berbalik menyerang Sanas. Kedua adik-beradik ini memberikan sebuah video mengenai sindiran terhadap seorang pelakor. Tentu saja video ini menjadi bulan-bulanan para fans Rans yang sangat luar biasa mencemooh Ayu Ting Ting. Di sini ya, pas ada video ini dulu ya fans Rans pada ketawa bahagia, katanya japok disindir adeknya dan sekarang karma.
Di sini terlihat dia keduanya memberikan sebuah video yang berisikan, gak apa-apa gak cantik, yang penting gak gatel sama suami orang. Ternyata video ini viral kembali karena Shahnaz merupakan salah satu yang disebutkan oleh istri sah sedang berselingkuh dengan suaminya. Inilah klarifikasi langsung dari sang istri Randy saat berada di salah satu podcast Dr. Richard yang menegaskan bahwa keduanya memang memiliki hubungan yang spesial. Dan tak hanya itu, memiliki kilas balik yang sangat luar biasa dari ketangguhan seorang Ayu Ting Ting, di mana memang Ayu Ting Ting pernah dibully bahkan dipermalukan di semua media pemirsa. Satunya di sini ada Mami Ashanti yang jelas-jelas memberikan pertanyaan yang sangat menohok kepada Raffi Ahmad mengenai kedekatannya bersama dengan Ayu Ting Ting, dan dijawab oleh Nagita Slavina dengan sangat slowly menggambarkan bahwa Nagita adalah sosok istri yang sangat luar biasa. Ini adalah momen-momen Ayu Ting Ting mungkin ya yang sedang merasakan sakit banget nih, karena semua sahabat, teman dan juga kerabatnya mencibir bahkan memberikan keburukan kepada kehidupannya. Salah satu sahabat yang sangat pro kepada Ayu Ting Ting adalah Ruben Onsu, dan juga ada si ganteng Irfan Gunawan yang selalu ada di belakang Ayu Ting Ting, menguatkan bahkan memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Allah tidak akan pernah tidur dan Allah selalu memberikan jalan terbaik kepada umat-umatnya. Tak hanya itu, Nikita Mirzani, Luna Maya dan juga para artis yang lainnya pernah juga memberikan statement-statement yang kurang pantas diberikan oleh seorang presenter kepada sosok Ayu Ting Ting. Bahkan Ayu Ting Ting dipermalukan oleh Uya Kuya di acara pagi-pagi happy kala itu. Dan sekarang Ayu Ting Ting mampu berjengger di tanah kelahirannya Depok dan mampu menjadi seorang komedian ternama bahkan dengan bayaran mahal. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa untuk sosok seorang Ayu Ting Ting yang memang banyak sekali lika-liku hidupnya. Banyak yang benci, namun sekarang semuanya berbalik. Semuanya diberikan jalan oleh Allah. Buah dari kesabaran Ayu Ting Ting adalah panen hidayah dan pastinya panen pujian ya untuk tahun ini. Karena Ayu Ting Ting mampu memberikan kebahagiaan kepada sebuah keluarga, bahkan Ayu Ting Ting baru-baru ini mampu memberikan liburan yang luar biasa kepada ayah, bunda dan juga keluarga. Bahkan Ayu juga sempat memboyong keluarganya pergi ke Tanah Suci untuk umroh pemirsa. Itulah beberapa kesedihan Ayu Ting Ting yang di masa-masa lampaunya pernah dicibir, disindir bahkan dibully oleh sesama artis. Namun buah kesabarannya membuahkan hasil. Orang-orang yang dulu mencibir dan juga memaki bahkan memberikan celotehan-celotehan yang kurang senap, akhirnya semuanya berbalik. Dunia pastinya akan terus berputar, roda akan terus berputar bagi sahabat semua. Jadi jangan terlalu membuli siapapun, karena kebenaran belum tentu bisa kita benarkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina serta semuanya, semoga kedepannya bisa akur lagi dengan Ayu Ting Ting tantenya. Oke sahabat semua, inilah beberapa kilas video yang mengaitkan Ayu Ting Ting dengan Shahnaz, karena memang Shahnaz adalah salah satu adik dari Raffi Ahmad yang sangat terlihat membenci Ayu Ting Ting. Semoga dengan kejadian ini Shahnaz bisa sadar dan bahkan bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Bahkan Ayu Ting Ting bisa lebih tegar memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua dan juga anak tercintanya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan. Mohon maaf jika Mimin banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.